Jumat berkah, Jumat berkah guys. Kemarin bertabur vitamin ya guys ya. Aduh, sekian menunggu banyak purnama lamanya. Akhirnya Mbak Niken Salindri membagikan momen kebahagiaannya live di TokToknya ya guys ya. Ada yang sama gak sih guys? Kalau Mbak Niken Salindri live itu kadang-kadang ada yang sering ketinggalan, ada yang apa. Tapi alhamdulillah ya, kemarin bisa menyaksikan momen kebersamaan Mbak Niken Salindri. Seperti apa sih Kak Wahyu momen kebahagiaannya? Jadi momen kebahagiaan Mbak Niken Salindri kemarin itu mengadakan buka bersama bareng ya guys ya. Buka bersama bareng bersama keluarga Niken Salindri family dan juga bersama Mayangkara CS. Waduh, sambil menunggu waktu berbuka, di sini ada live musiknya ya guys ya. Diadakan live musik bersama Mayangkara CS ya lur ya. Di situ tampak terlihat Mbak Niken Salindri sedang menyanyikan lagu dari Opo Anane Tomponen. Kalian juga bisa ya lihat di video aku yang sebelumnya, ada Mbak Niken Salindri, ada Mama Wiwin, ada Kru Mayangkara, ada ya pokoknya dan lain-lain ya guys ya. Apa aktivitas kalian nih di bulan suci Ramadan guys? Yang penting aktivitasnya yang positif ya guys ya. Aduh. Banyak yang berkomentar di channel aku ya guys ya. Bersama Mas Akbar enggak anu Kak Wahyu gitu ya. Di sini Mbak Niken Salindri cukup hanya bersama rekan keluarga dan juga apa namanya? Teman-teman dari Mayangkara ya guys ya. Jadi seperti itu ya guys. Aduh, kalau dengar suara Mbak Niken nyanyi tuh rasanya adem. Jadi di berandaku semuanya itu dipenuhi dengan Mbak Niken Salindri waktu kemarin live di TokToknya ya guys ya. Sahabat Niken Salindri semua langsung merecord. Aduh. Karena pengen mengabadikan momen bahagia dari Mbak Niken Salindri. Wow. Kalian juga, pokoknya kalian bisa lihat full videonya ya guys ya di video aku yang sebelumnya. Di sini tampak Mbak Niken Salindri mengenakan jilbab hitamnya dengan riasan make up yang natural, mengobati hati para fansnya dengan sebuah lagu. Ini bukan lagu baru ya guys ya, ini lagu ya boleh dikatakan beberapa bulan yang lalu lah ya. Tapi bisa lah mengobati hati para fans dari Mbak Niken Salindri. Maaf ya guys ya, di sini aku banyak ngomong nih. Gak apa-apa ya guys ya. Pokoknya kalian kalau pengen dengerin suara indah dari Mbak Niken Salindri menyanyi, kalian bisa lihat di video aku yang sebelumnya. Wow, luar biasa banget ya guys ya. Menunggu sekian purnama akhirnya Mbak Niken live nih di TokToknya. Karena Mbak Niken ini jarang-jarang live juga ya guys ya, gak setiap harinya. Jadi alhamdulillah bisa memberikan rasa tombo kangen buat kita semua ya guys ya. Semoga harapan kalian di bulan suci Ramadan ini bisa terwujud. Apa sih harapan kalian buat My Idola? Kalau harapanku buat My Idola Mbak Niken Salindri yang penuh berkah ini, penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat ini, semoga Mbak Niken Salindri semakin sukses, bisa memberikan banyak-banyak karya untuk kita, memberikan banyak vitamin untuk kita, dan semoga Mayangkara CS tetap jaya di udara. Dan dimanapun ya guys ya, tetap jaya pokoknya ya guys ya. Pokoknya tetap jaya, jaya dan jaya selalu. Oke, baiklah ya guys ya. Dan ini juga ada momen Mbak Niken Salindri bersama foto bersama di sini kayaknya bukan ke rumah yang kare ya guys ya. Bersama rekan-rekan sekolahkah atau bersama saudarakah? Dilansir dari IGS terbaru dari Mbak Niken Salindri. Ini Mbak Niken Salindri sedang fotbar ataupun foto bareng bersama ini siapa ya guys kira-kira. Mana si Kak Wahyu fotonya? Sabar dong biar kalian tuh gak menyekip ya video ini. Jadi ini dia, dilansir dari IGS terbaru dari Mbak Niken Salindri guys. Ini dia. Tweng. Nah ini nih.
Ini kayaknya sih teman sekolahnya ya guys ya. Apakah ada acara reuni juga bersama teman sekolah? Kita nggak tahu ya guys ya. Oke baiklah ya guys. Jadi itu ya vitamin Jumat berkahnya yang dapat aku kasih ke kalian semuanya. Semoga berkah 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 dan berkah ya guys ya. Seperti puasa kita semoga berkah selalu. Ditunggu terus video selanjutnya dari aku Wahyu Karisma Official. Salam sayang untuk semua sahabat Niken Salindri. Salam cinta untuk semuanya, ditunggu terus video selanjutnya. See you, bye bye.